Hai Tribrus, kali ini Damara lagi ada di Jember. Nah, kalau lagi di Jember, jangan lupa kita cobain kulinernya. Salah satu yang paling terkenal ada mie apong Sampoerna. Kita kali ini mau cobain yang mie yang katanya legendaris ini. Yuk kita langsung aja cobain mie apong Sampoerna. Jember, kota yang dikenal dengan kekayaan alam dan budayanya, kini semakin mencuri perhatian wisatawan berkat kuliner khasnya yang menggugah selera. Salah satunya adalah mie apong Sampoerna, sebuah tempat makan yang telah menjadi ikon kuliner di kota ini. Mie apong Sampoerna berlokasi di Jalan Kaca Piring ini, menyajikan mie dengan cita rasa khas. Restoran ini bukan hanya menarik bagi para pecinta kuliner lokal, tetapi juga menjadi destinasi wisata kuliner yang wajib dikunjungi. Nah Tribuners, makannya udah sampai. Kita tadi pesen mie apong yang mangkok besar. Di sini juga ada tambahannya, ada bakwan goreng dan juga tahu kukus. Tahu kukusnya kalau dari penampakan kayak ini kayak tahu bakso gitu. Tanpa berlama-lama lagi, kita cobain langsung mie apong Sampoerna khas Jember. Gas! Nah Tribuners, dalam satu mangkok ini ternyata banyak banget isinya. Kita coba lihat ya, mie-nya masih panas dan ternyata bentuknya tuh tebel banget. Lebih besar daripada mie yamin, mie ayam pada umumnya. Dan ini memang tebel banget. Kayak gini Tribuners. Oke, kita cobain tanpa tambahan apapun. Let's go. Wow, ternyata tanpa tambahan bumbu apapun, mie-nya aja putih kayak gini, gurih banget. Dan ini emang cocok banget kalau sore-sore gini. Ini kebetulan jam 6 kita makan mie apong Sampoerna. Kita langsung habiskan bersama dengan bakwan gorengnya. Sika. Ternyata nggak hanya cuma mie apongnya yang enak, tapi bakwan gorengnya juga enak dan besar banget. Rasanya gurih, seperti seperti bakso mungkin, tapi ini lebih empuk daripada bakso dan nggak begitu kenyal seperti bakso. Dalamnya sepertinya juga ada dagingnya dan cita rasa uniknya dan enaknya patut kita cobain lagi di kesempatan yang akan datang. Nah Tribuners, mie apong Sampoerna ini buka pada pukul 8 pagi sampai 10 malam. Jadi teman-teman kalau mau kesini, waktunya panjang banget dalam waktu sehari. Dan juga yang paling best dari tempat ini, nggak ada hari tutup selain hari libur atau hari besar. Jadi teman-teman silahkan datang ke mie apong yang ada di kota Jember ini. Tapi mie apong sendiri nggak hanya ada satu outlet atau satu tempat makan. Ada banyak banget di kota Jember ini, ada beberapa cabang. Dan yang aku datangin ini adalah mie apong Sampoerna di cabang keduanya. Oh,
Ya Tribuners, udah selesai makan mie apong sampurnanya. Ternyata porsinya banyak banget dan enak, yang pasti rasanya otentik. Ya Tribuners, sampai jumpa lagi di liputan Local Experience berikutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.